Wih. Sabar-sabar tuan-tuan ya. InsyaAllah kita bagi peluang orang untuk masuk. InsyaAllah kita akan mula sebentar lagi. Lebih kurang dalam 3 minit. InsyaAllah kita akan mula. Sebab saya memang tunggu dulu. Kasi tak bila on tak terus on. Sebab kita nak tunggu orang masuk dulu. InsyaAllah. Sambil tu lagi 2-3 minit kita akan start. InsyaAllah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur pada Allah atas nikmat serta limpahan kurniaan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Pada malam yang berbahagia ini kita akhirnya sama-sama kita dapat berkumpul dan dapat kita berhimpun pada malam ini menyambung pengajian fiqh Ramadan ataupun fiqh puasa, yang mana kita pada malam ini akan memulakan fasal saumut tatawwu', iaitu bab ataupun pecahan perbincangan mengenai puasa-puasa sunat. Ya. Jadi bila habis puasa sunat ni kita habislah bab puasa. Kita akan masuk bab fiqh i'tikaf. I'tikaf pun ada fiqh dia juga. So, bila habis i'tikaf, jadi kita akan masuk jugalah. Tak silap saya, kalau dibincangkan ya, bab i'tikaf, perkara yang membatalkan i'tikaf,
Lepas tu habis lah. Bab habis, iaitu insya-Allah pada lepas raya nanti, insya-Allah saya akan sambung pengajian kitab Muqaddimah Hadramiyah, iaitu bab haji dan umrah. Haji dan umrah, kita nak pergi haji kan, walaupun tak dapat pergi haji, kita akan buka pengajian fiqh haji dan umrah secara online kalau masih lagi PKP lah. Jadi siapa yang berminat untuk mendalami fiqh syafi'i, kalau kita sudah habis bab Ramadan dan bab puasa, bab i'tikaf, dan begitu juga kita akan sambung bab berkaitan dengan haji dan umrah. Dan juga insya-Allah kalau PKP masih lagi berterusan sehingga lepas hari raya, kalau tidak ada perubahan, jadi insya-Allah saya akan buka untuk memberi manfaat kepada diri saya sendiri, untuk mengingatkan apa ilmu yang pernah belajar, dan begitu juga pada tuan-tuan dan puan-puan untuk menambahkan ilmu, menambahkan lagi pemahaman tentang hukum hakam, berkaitan dengan hukum hakam sama ada yang lain-lain ataupun yang kita nak tujukan pada lepas raya ni, insya-Allah berkaitan haji dan umrah, ataupun sebelum raya kalau ada masa ke, kalau saya busy, saya tak ada masa, ataupun saya dalam keadaan banyak peluang masa, apa masalahnya kalau bulan Ramadan kita belajar fiqh haji dan umrah, ya tak? Ya. Baik, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita masuk pada bab yang lalu, kita sudah bincangkan bab fidyah. Bab fidyah untuk pengetahuan yang lebih mendalam ataupun perincian, boleh rujuk pada siri ke-9 dan siri ke-10. Itu sudah kita bincangkan secara terperinci mengikut panduan matan daripada kitab Muqaddimah Hadramiyah, dan juga dikupas persoalan-persoalannya berdasarkan beberapa syarah yang saya rujuk, antaranya syarah daripada kitab Masailu Ta'lim, kitab Al-Manhajul Qawim, dan begitu juga kitab Bushral Karim, dan beberapa yang lain seperti Hasyiah Jarhazi, begitu juga daripada Hasyiah Termasi, untuk kita mendapat penjelasan yang lebih jelas. Ya, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk pendapatan atau pendapatan hasil pemahaman yang lebih mendalam mengenai fidyah, boleh rujuk siri ke-9 dan siri ke-10. Dan untuk pengetahuan tuan-tuan, berdasarkan cerita yang saya ceritakan di wall Facebook saya, di personal FB saya, saya tidak boleh lagi online selama sebulan. Saya diban sehingga 4 hari bulan. Ya, sebab ada orang dengki dengan konten pengisian yang saya share tu, padahal konten tu saya share video tu pada tahun 2018, lama dah. Baru tahun ni dia nak jumpa, dia buat aduan dan saya kena ban selama 30 hari, tak boleh nak online. Alhamdulillah ada option, saya buka FB page, iaitu Ustaz Syahrizan bin Agil, iaitu siapa yang belum like boleh like, dan siapa yang berminat untuk mengikuti artikel saya terutama berkaitan dengan hukum hakam, semenjak ni saya akan masuk dekat FB page saya lah, termasuklah video live juga melalui FB page saya. Jadi siapa yang berminat boleh tekan notification, notifikasi, supaya kalau tuan-tuan lupa dengan jadual, tiba-tiba buka headset, ada keluar notifikasi, oh saya sedang buat online. Jadi kelas tu tak tak ketinggalan lah, tidak ketinggalan dan tidak miss bagi sesiapa yang berminat. Yang berminat, yang mungkin ada yang tak minat, dia kata ustaz ni ceramah tak lawak, ustaz ni ceramah mungkin dari segi sudut penyampaiannya tak menarik, itu terserah pada masing-masing lah. Mungkin ada yang minat, boleh silakan sila like page saya, ataupun dengan cara lain dia buat notifikasi ataupun dia follow page saya. InsyaAllah saya akan cuba memberi manfaat yang terbaik sebaik mungkin. Baik, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa kalau ada soalan boleh ajukan soalan, jadi saya akan jawab pada penghujung nanti. Ha, saya dulu mula-mula kelas saya jawab pada permulaan lah, pada awal. Maksudnya nampak keluar je soalan saya terus jawab. Tapi untuk sebab saya rasa banyak mengganggu kan, tapi tidaklah mengganggu pada zatnya. Maksudnya kalau tengah mengajar tiba-tiba nak jawab soalan, jadi rasa terganggu. Jadi saya ambil keputusan cara yang paling baik, iaitu pada penghujung. Lagi 10 minit nak habis, barulah kita kaji dan kita teliti soalan-soalan yang ada dekat bahagian komen tu nanti, insya-Allah. Baik, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita sebutkan di sini, kita baca matan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain. Shaumut tatawwu'i sunnatun
wahwa thalathatu aqsamin. Ya, dia kata puasa tatawuk itu iaitu puasa sukarela, bukan yang wajib, bukan puasa yang dipaksa, puasa yang dilakukan secara sukarela, sunnah, hukumnya sunat, digalakkan. Ya, wahwa thalathatu aqsam, dan ia ada terbahagi kepada tiga bahagian. Apakah jenis puasa-puasa sunat, apa yang digalakkan buat, dan macam-macamlah perbincangan kita nak bincangkan. Nanti insya-Allah kalau sempat kita nak cerita macam mana puasa yang isteri kena minta izin. Ada puasa sunat yang isteri wajib kena minta izin ketika kehadiran ataupun kewujudan suami dia dekat depan dia, dan ada puasa yang isteri yang tak payah minta izin, iaitu puasa sunat. Jadi kita akan bincangkan nanti insya-Allah. Kalau sempat, kalau tak sempat, kita sambung esok nanti insya-Allah. Baik, puasa sunat adalah hukumnya adalah sunnah. Hukumnya adalah sunnah dan hukumnya adalah terpuji. Yang mama memang banyak sekali Nabi SAW perintahkan supaya puasa sunat ni dilakukan, iaitu Nabi galakkan. Ya, puasa Arafah, puasa Isnin Khamis, puasa Nisfu Syaban, yang kita puasa pada hari ini ya, dah buka, buka apa sedap hari ini buka. Kita minta buka sedap lah, kita pun bukalah kadar je lah. Ya. Jadi begitu juga dengan puasa Ad-Dahar, puasa puasa 6 dan sebagainya. Maka puasa yang sangat besar, yang mana di sini tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, Nabi kata kullu amal ibni adam lahu illa saum. Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan bahawa setiap amalan adalah setiap amalan anak Adam adalah untuknya, illa saum, kecuali puasa. Ya. Nama Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan setiap amalan, amalan-amalan soleh, amalan ibadah kita adalah milik kita. Nampak? Kecuali puasa. Fa innahu li, sesungguhnya puasa itu milik aku. Wa ana ajzi bihi, dan akulah yang memberi ganjaran kepadanya. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maksudnya puasa itu milik Allah. Di sini penjelasan yang paling rajih, yang paling kuat yang disyarahkan dalam kitab Fathul Bari, yang dimaksudkan puasa itu milik Allah, bukan milik hamba Allah. Amalan-amalan lain boleh jadi milik hamba-hamba Allah yang lain. Ini nak cerita tentang besarnya pahala puasa, puasa sunat dan apatah lagi puasa wajib. Ya, Allah kata dalam hadis Qudsi, sesungguhnya anak Adam ibadah-ibadahnya milik dia, manakala kecuali puasa. Puasa tu bukan milik anak Adam tetapi milik aku. Disebabkan dia milik aku, maka akulah yang memberi ganjaran kepadanya, yakni ganjaran yang tidak diketahui betapa besarnya ganjarannya itu. Maksudnya saking besarnya sampai Allah kata disebabkan puasa itu milik aku, aku bagi ganjaran sangat besar. Maksudnya sesiapa yang berpuasa dengan ikhlas, maka Allah bagi dia ganjarannya sangat besar. Ini puasa sunat, apatah lagi puasa fardu, lagi besar pahalanya. Baik, apakah dimaksudkan seluruh amalan milik anak Adam, iaitu kalau solat kita, zakat kita, haji kita, ya, dia boleh terdedah kepada riak. Maksudnya amalan-amalan selain puasa dia boleh terdedah dengan tidak ikhlas. Orang sembahyang di hadapan orang ramai dekat masjid, dia barangkali boleh jadi tidak ikhlas, riak. Ada orang ni bersedekah, dia tolong orang sana sini, masuk dekat Facebook, masuk dekat YouTube, masuk dekat Instagram, ya. Kemungkinan boleh jadi tak ikhlas kerana Allah, tapi nak menunjuk-nunjuk. Mungkin. Kita tak judge, jangan kata saya judge pula. Nanti kata saya dok judge ustaz ni, ustaz tu, tak ada, saya datangkan contoh. Saya tak pernah keluarkan statement pun nak pedajal ataupun nak dengki. Tapi datangkan contoh. Contoh maksudnya ikhlas ni hanya Allah saja yang tahu. Ya, kita nampak orang tu sedekah depan TV ke, masuk dalam video, ataupun nampak muka dia, dia menghulurkan bantuan ataupun semayang, kita tak boleh nak pertikaikan keikhlasan dia. Sebab apa? Keikhlasan itu milik Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat ya, saya tak kecam sesiapa dan saya tak tuduh sesiapa. Nanti kata Ustaz Said tuduh ustaz ni lah tak ikhlas. Siapa pula sebut nama dia? Ada saya pertikaikan. Ya. Sekarang netizen ni mulut dia tak ada insurans, dia main cakap saja. Cuma kita nak bagi contoh amalan-amalan selain puasa dia boleh terdedah kepada riak, boleh terdedah kepada ujub. Pasal apa? Sebab boleh tunjuk. Sedekah boleh tunjuk, betul tak? Nampak. Sembahyang boleh nampak. Ya, pergi masjid boleh nampak.
So kalau tak jaga hati kita, kita boleh jadi tidak ikhlas. Nampak tu? Itu risikonya. Tapi puasa, nak riak macam mana? Kalau katakanlah hari ni, 15 Syakban, semua keluar. Kita boleh bezakan tak antara yang puasa nisfu Syakban dengan tak puasa? Ataupun pada hari Isnin, katakanlah PKP ni tak ada, sudah dileraikan tak ada PKP. Kita boleh bezakan tak orang tu puasa atau tidak? Tak ada, nampak dia biasa je. Oh, mungkin dia penat kot. Tak penat tak semestinya puasa. Mungkin penat disebabkan tak tidur, ya. Maksudnya kalau orang puasa ni jarang-jarang disebabkan dia riak. Kalau dia berpuasa tu memang tak menunjuk, kecuali kalau dia pergi dekat pejabat, dekat orang ramai, dia kata, oh ya, aku hari ni puasa sunat tau, kau orang tak puasa. Itu memang dah nampak sangatlah dia meriakkan diri dia. Tapi kalau dia senyap-senyap puasa, ya, orang tak tahu. Jadi risiko untuk meriakkan diri atas ibadah puasa itu sangat kecil. Susah. Maka sebab itulah, puasa ini Allah kata apabila hambanya ataupun seseorang hambanya melakukan puasa, bermakna untuk Allah Subhanahu Wa Taala ia tidak terdedah dengan apa-apa risiko riak dan ujub serta takabur. Maka sebab ia tidak terdedah dengan riak seperti ibadat-ibadat lain, maka pahalanya sangat besar. Nah, bukan bermakna kita lepaskan ibadah lain. Kalau macam tu aku nak puasa sajalah, tak payah solat sunat, pasal apa nanti riak pula depan orang. Jangan macam tu. Kalau kita solat depan orang teriak, istighfar banyak-banyak, tengah sembahyang Allahu Akbar, tiba-tiba rasa riak. Sebab apa? Ini gangguan syaitan. Syaitan dia akan guna sebaik mungkin. Kalau dia tidak boleh menghalang kita untuk mengerjakan solat, dia akan ganggu khusyuk kita. Kalau khusyuk kita memang dia tak boleh ganggu, kita memang solat khusyuk, dia kata, oh, kamu ni solat baguslah. Ya, nampak tu, orang semua tengok keliling kamu tu, baguslah, cuba riak sikit. Ha, nampak tu. Ada kadang-kadang terdetik, saya pun ada tuan-tuan. Manusia biasa. Hanya Allah saja yang sempurna. Hanya Nabi saja insan yang sempurna dalam konteks makhluk, Nabi insan yang paling sempurna. Jadi bila terdetik nak riak tu, dalam hati istighfar, istighfar, ya Allah, ampunlah dosaku, ya Allah, ya Allah, ikhlaskan aku. Ha, nampak tu. Ya, tapi puasa tak ada, puasa tak ada kita kata, ha, kita puasa riak tak ada. Jadi sebab puasa ni lah tidak terdedah dengan riak, maka Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan, wa ana ajzi bihi, akulah bagi ganjaran yang kalian tak tahu berapa besar dia punya pahala dia. Ha, nampak ya, baik. Jadi besar puasa sunat ni, pahalanya sangat besar, maka kita gunakan antaranya puasa nisfu Syakban yang kita puasa pada hari ini tuan-tuan, dan kita akan bincangkan yang lain-lain, dan apatah lagi puasa fardu, kalau kita puasa lagilah besar pahalanya tuan-tuan berbanding dengan puasa sunat itu sendiri, ya. Disebabkan ada hadis qudsi yang Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan, wa ma taqarraba ilayya abdi, tidaklah seorang hamba aku itu dia mendekatkan diri aku dengan bil faridah, dengan amalan-amalan fardu. Ahabbu ilayya. Dan ini yang paling aku suka. Kenapa kita kata puasa fardu lebih besar daripada puasa sunat? Sebab amalan fardu dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim merupakan amalan yang paling dicintai oleh Allah. Kemudian barulah amalan-amalan sunat. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dia kata wahwa thalathatu aqsamin. Dia ada tiga jenis, iaitu tiga jenis puasa sunat. Yang mana disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar, ya, wahwa al-mutaakkid minhu. Maksudnya dia adalah yang paling dituntut. Tiga jenis ni. Tiga jenis ni sangat dituntut, kalau boleh jangan ditinggalkan. Kalau mampu buat sebanyak-banyaknya. Apakah yang sebanyak-banyaknya? Yang pertama iaitu al-qismul awal ma takarrara bitakarruris sinin, iaitu puasa yang berulang dengan ulangan-ulangan tahun. Maksudnya puasa ni berulang setiap kali tahun datang. Dia setahun sekali saja. Ya, tahun ni 1441 sekali. Tahun depan dia sekali. Tulat punya tahun sama juga, dia tak pernah ada puasa 2-3 kali, setahun saja. Wahwa saumu arafah, seperti puasa hari Arafah, iaitu puasa hari ke-9 Zulhijjah, yang ini sebelum besok nak raya tu. Nampak tu. Jadi puasa hari Arafah dia sekali lah, sebab dia di bulan Zulhijjah. Zulhijjah ada satu bulan saja dekat sepanjang tahun Hijri tu, ataupun tahun hijrah dia ada satu saja. Maka hari yang disebutkan sebagai puasa sunat hari Arafah
adalah berlaku pada 9 Zulhijjah. Sekali saja. Dia tak ada puasa Arafah 2-3 kali. Tak ada. Dia sekali saja. Ya. Maka berdasarkan hadis Nabi SAW yang mana Nabi SAW bersabda daripada riwayat Imam Muslim yang Nabi bersabda, Siyamu yaumi arafata ahtasibu ala Allahi ayyukaffira sanata allati qablahu wassanata allati ba'dah. Oh ya. Ya, maksudnya di situ disebutkan oleh Nabi SAW, puasa hari Arafah yang mana aku kira atas nama Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu dia menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun akan datang. Wah, ya. Baik, apa kata Al-Imam Al-Juwayni rahimahullahu taala yang dimaksudkan menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun akan datang itu dosa-dosa kecil. Ya. Dosa-dosa kecil dan ma'ada hukukal adamiyin. Ya, maksudnya yang diampunkan dosa setahun yang lalu dan setahun akan datang iaitu dosa-dosa kecil. Tak termasuk dosa besar. Dosa berzina, dosa mengumpat, ya, dosa memfitnah, ya, dosa minum arak, dosa berzina. Itu tak boleh dengan puasa. Tak boleh dengan ibadah. Dengan puasa ataupun dosa-dosa kecil boleh terhapus dengan amal ibadah secara automatik. Tak payah minta ampun. Tak payah istighfar dengan amal ibadah, dengan zikir, dengan solat, dengan puasa. Maka dosa-dosa kecil terhapus secara automatik. Tetapi dosa besar tidak boleh terhapus dengan amal soleh. Dia mesti taubat nasuha. Taubat istighfar. Kalau boleh solat taubat. Tambah lagi dengan berjanji pada Allah, menyesal itu. Maka yang dimaksudkan setahun dosa yang lalu dihapuskan dan setahun akan datang iaitu dosa kecil. Kecuali juga dosa terhadap manusia. Ya. Jangan pula kita duk curi di orang, kita duk fitnah orang, kita duk pukul orang. Jadi tak payah minta maaf dengan dia. Aku buat salah, memang aku banyak salah dekat dia. Senang saja nak hapuskan dosa aku, puasa hari Arafah. Hapus dosa aku. No, tak ada. Ya. Kata Al-Imam Al-Juwayni rahimahullahu ta'ala, ulama besar dalam bidang fiqah, juga bidang tasawuf dan sebagainya, guru Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, dosa kita terhadap manusia tidak diampunkan dengan puasa Arafah. Kena minta maaf dengan dirinya sendiri, tuan-tuan. Baik, tuan-tuan, dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, puasa pada hari Arafah berdasarkan hadis yang sahih yang mana disebutkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Baik, dia kata li ghairil haji wal musafir, iaitu selain daripada orang yang mengerjakan haji dan orang yang bermusafir. Ya, dia kata wa inna ma yusannu sawmu yawmi arafatah li ghairil haji wal musafiri wal maridi bi ay yakuna qawiyan mukiman. Sebab apa? Dia kata di sini yang disunatkan berpuasa bagi mereka yang tidak mengerjakan haji. Sebab tu kalau pergi haji pada 9 Zulhijjah, mereka tidak digalakkan untuk berpuasa. Kalau berpuasa menurut pendapat mu'tamad dalam mazhab Syafi'i, hukumnya adalah makruh. Ya, hukum adalah makruh. Makruh dari segi sudut apa? Makruh dari segi sudut perkara itu tak sepatutnya berlaku. Kerana apa? Orang buat haji pada 9 Zulhijjah tu sepatutnya dia memperbanyakkan ibadah. Memperbanyakkan doa. Pasal apa? 9 Zulhijjah pada hari Arafah ketika wukuf itu adalah pembebasan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada hamba-hambanya daripada api neraka. Yang mana Allah Subhanahu Wa Taala melimpahkan rahmat yang begitu besar. Subhanallah. Sehinggakan para malaikat rasa cemburu dengan jemaah-jemaah haji yang berdoa tulus ikhlas pada Allah Subhanahu Wa Taala pada hari Arafah. Begitu dahsyat sekali, tuan-tuan, ya. Jadi kalau orang yang buat haji dah lah penat, panas, dah lah pergi berjalan dan sebagainya, dan kalau puasa, jadi hari Arafah tu dia tak berwukuf, tidak beribadat, dia tidur je nanti. Jadi makruh bagi mereka yang berpuasa yang mengerjakan haji. Kalaulah disunatkan berpuasa pada hari Arafah bagi mereka yang mengerjakan haji, dah lama Nabi buat dah. Nabi pada mengerjakan haji, satu-satunya haji Nabi SAW lakukan, yang mana Nabi SAW pada hari Arafah, Nabi tidak berpuasa. Ya. Dan begitu juga tidak disunatkan bagi orang yang bermusafir, takut akan melemahkan badan dia, akan menjadikan dia itu seseorang yang tidak berdaya untuk meneruskan perjalanan dia. Namun, menurut pendapat ulama mazhab Syafi'i, dia kata kalau pergi musafir tidak memenatkan dan tidak memudaratkan, tidak mengganggu gugat perjalanannya, maka orang musafir boleh berpuasa, tidak menjadi masalah. Dan begitu juga Al-Imam Ibnu Hajar dan bertambah lagi wal marid.
Pasal apa? Takut kalau dia puasa pada hari Arafah tu menyebabkan dia itu adalah akan menyebabkan sakitnya bertambah sakit. Tapi kalau sakit-sakit sikit macam pening ke, tapi boleh berpuasa, tidak menjadi masalah, tidak menjadi halangan, ya. Baik tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Yang itu disebutkan, adakah orang musafir ini yang saya sebutkan kalau tak ada penat, adakah dia kena boleh berpuasa Arafah? Baik, saya memetik dalam hal ini ada khilaf dalam mazhab Syafi'i, tapi muktamad seperti mana disebutkan oleh Al-Imam Ibn Hajar, disebut wa ammal musafiru wal maridu fayusannu lahuma fitruhu mutlakan. Ya, pada hari Arafah, ini tak sama dengan puasa Ramadan. Kata Al-Imam Ibn Hajar, bagi orang yang bermusafir dan bagi orang yang sakit, maka disunatkan ke atas kedua-duanya berbuka pada hari Arafah secara mutlak. Walaupun si musafir itu dia mampu, tak penat, kalau dia puasa Arafah tu tidak mengganggu, maksudnya lebih afdal dia berbuka puasa. Begitu juga orang yang sakit, walaupun sakit tu dia masih lagi boleh tahan berpuasa dan tidaklah ketara sangat sakitnya, maka tetap juga dia disunatkan untuk berbuka puasa. Ini dijelaskan oleh para ulama, yang mana disebutkan dalam kitab-kitab fiqh mazhab Syafi'i. Yang mana dia bukanlah, kalau orang musafir ini seperti mana disebutkan dalam Hasyiah Jarhazi rahimahullahu taala, dia mensyarahkan kepada Syarah Ibnu Hajar ni, maksudnya disunatkan orang musafir dan orang sakit untuk berbuka. Maksudnya kalau mereka berbuka, adakah makruh? Tidak makruh, diharuskan. Maksudnya mereka lebih afdal tidak berpuasa. Ya, dalam istilah fiqh dinama khilaful aula. Khilaful aula apa? Iaitu meninggalkan yang afdal. Nah, dia ringan sikit daripada makruh. Makruh tu macam seolah macam tak ada pahala, tapi khilaful aula dia ada pahala, tapi kurang sedikit. Tidak menjadi masalah. Maksudnya orang yang bermusafir walaupun badannya kuat, dia sihat, tidak memenatkan kalau dia berpuasa pada hari Arafah. Maksudnya kalau dia berpuasa, hukumnya dia meninggalkan yang afdal. Ya, kalau dia berpuasa juga, lebih afdal dia berbuka. Maksudnya khilaful aula. Itu maksud dia. Ya, baik tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita teruskan. Ya. Kemudian kata ini, dia kata wa ashri dzilhijjah wa asyura wa tasu'a wal hadi asyara min al muharrami wa sittin min syawal. Ya, dia kata disunatkan juga berpuasa pada 10 hari Zulhijjah. Ya, kita baca terjemahan dia. Wa asyura, puasa pada hari Asyura, ataupun puasa Tasu'a. Ya, dan puasa pada 11 daripada Muharram, ya, 9 10 11, 3 hari. Kalau tak mampu 2 hari pun jadi, dan 6 hari daripada Syawal itu sendiri. Ya, jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang disebutkan di sini disunatkan berpuasa 10 hari daripada Zulhijjah kecuali hari raya. Dia masuk satu Zulhijjah tu seperti mana disebutkan dalam Al-Quran, wal fajri walayalin ashr. Ya Allah Subhanahu wa taala bersumpah atas nama Fajar, dan begitu juga 10 malam ataupun 10 hari daripada Zulhijjah. So daripada awal Zulhijjah 1 2 3 4 5 6 7 8 9. So 9 hari ini digalakkan banyak berpuasa. Nah, ya, ada ulama dia berpuasa 9 hari daripada awal Zulhijjah sampai ke 9. Ada ulama berpuasa selang-selang, ada ulama berpuasa 3 hari. Berdasarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam digalakkan berpuasa 3 hari setiap bulan. Nampak tu. Ya, lepas tu hari putih dia puasa lagi. Hari hitam, hari hitam kita bincang. Kita cerita nantilah. Ya. Baik, jadi dibanyakkan berpuasa, dan 10 Zulhijjah yang awal digalakkan juga bertahajud, berzikir, baca Al-Quran, macam puasalah tuan-tuan. Macam itulah. Ya, kalau boleh ada ulama pada 10 Zulhijjah, 10 tu dikhatamkan Al-Quran. Ya, banyak ulama-ulama salaf pada 10 Zulhijjah yang pertama, yang mana fadilatnya sangat besar, setiap hari mereka khatam Al-Quran ataupun 2-3 hari mereka khatam Al-Quran. Maksudnya pada 10 Zulhijjah yang terawal mereka lakukan sama seperti bulan Ramadan. Sebab apa? Jelas, ya, jelas bahawa banyak nas-nas yang mengatakan tentang keberkatan dan betapa besarnya fadilat 10 Zulhijjah yang pertama, iaitu diperbanyakkan berpuasa. Kalau nak puasa 9 hari straight tak ada masalah, termasuk hari Arafah tu lagi bagus. Tapi 10 Zulhijjah haram berpuasa. Pasal apa? Sebab 10 Zulhijjah itu adalah hari
yang disebut sebagai hari raya, yang mana Nabi SAW mengharamkan umatnya daripada berpuasa pada hari raya. Manakala 11, 12 dan 13 iaitu hari tashri', yang mana umat para jemaah haji yang mana mereka akan pergi ke jamarat dekat Mina sana tu, mereka akan buat lontar jamrah kubra, wusta dan sughra selama 3 hari selepas zuhur. Itu waktu yang paling afdal dalam mazhab Syafi'i. Ya. Baik, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi berpuasa pada Zulhijjah. Ya. Baik, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu yang disunatkan. Dan puasa pada hari Ashura, yang mana kisahnya berlaku Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat masyarakat Yahudi dekat Madinah berpuasa pada 10 Ashura. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, kenapa puasa pada 10 Ashura? Dia kata, kami meraikan pada hari ini Musa dan Bani Israel dibebaskan daripada cengkaman Fir'aun ketika itu. Ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dapat wahyu bahawa memang betul berlaku ya kes ataupun kemenangan Nabi Musa dan Bani Israel ke atas Fir'aun, yang mana mereka berjaya meloloskan diri. Maka Nabi kata, nahnu ahqu bi Musa. Kami ni umat Islam lebih berhak terhadap Musa. Nampak tu? Kamu ni apa, duk claim saja meraikan Musa, duk claim mencintai Musa, tapi dalam sejarah sangat membelakangkan perintah Nabi Musa, mengingkari perintah Nabi Musa. Kami lebih patut beriman dan kami patut meraikan Nabi Musa diselamatkan daripada cengkaman Fir'aun. Maka sebab itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan supaya berpuasa pada 10 Zulhijjah. Itu pada bermulanya puasa Zulhijjah ini pada tahun 9 Hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada tak? Pada 10 Zulhijjah. Pada 10 Hijrah Hijriyah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi kata sallallahu alaihi wasallam kata, la in ishtu ila qabilin la asumanna at-tasi'. Ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, dia kata, kalaulah ya, kalaulah yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku hidup pada tahun depan, nescaya aku akan puasa hari ke-9. 9 dan 10 untuk membezakan puasa orang Yahudi. Ya. Tapi ada orang tanya, ustaz, kalau kita tengok dekat Amerika, ya, kalau kita tengok dekat UK, macam saya pernah tengok kan, 10 Muharram tak ada pula mereka berpuasa. Lain pula, macam mana kita boleh tengok dia ni tak berpuasa? Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Yahudi ni iaitu satu bangsa yang sangat terkenal dengan amalan bid'ahnya. Suka merubah-rubahkan syariat. Nampak? Ya. Jadi amalan puasa 10 Ashura itu pada zaman dahulu, tapi zaman sekarang sudah diubah, tak ada lagi dah. Ya. No wonder lah kalau benda tu dah tak ada pada ajaran Yahudi pada zaman sekarang ni, maka benda tu sudah dirubah. Benda itu sudah dijadikan sebagai bukan amalan mereka, ataupun sebagian ulama mengatakan bahawa itu adalah mazhab lain. Sebab apa? Pecahan Yahudi ni kan banyak. Banyak pecahan dia. Ya, ada yang tak mengiktiraf Yahudi ni, Yahudi ni. Hanya macam Kristian, ada macam kelompok Protestan, Katolik, Ortodok, macam-macam lah pecahan. Ha, jadi lain-lain, yang pada zaman Nabi tu lain, yang pada zaman sekarang tu lain. Ha, dia berbeza. Ha, berbeza dari segi sudut kepercayaan dan kepentingan masing-masing. Ya. Ha, jadi saya lupa balik, saya perbetulkan balik bahawa puasa Ashura yang Nabi start puasa tu iaitu pada 9 Hijriah. Ya, Nabi kata kalau tahun depan sempat aku sampai bulan Muharram, maksudnya aku akan berpuasa, maksudnya apa ni, untuk puasa hari ke-9. Ha, iaitu disunatkan, ya. Disunatkan berpuasa 9 dan 10. Ha, tapi nak puasa 10 saja boleh tak? Hukumnya tak menepati sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Puasa 9 dan 10 itu lebih menepati. Ya, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal, dan begitu juga disunatkan berpuasa hari ke-11 Muharram. Pasal apa? Sebab yang mana puasa ini dikira, pendapat juga ulama mengatakan kalau tak dapat puasa 9, puasa 10 dan 11. Ya, tapi lebih afdal puasa 9 dan 10. Jadi kalau kita tak sempat puasa 9, puasa 10 dan 11 untuk ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, baik, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dia kata, wasittin min Syawal, iaitu wasaumu sittin min Syawal liman sama Ramadana li khabarin sahih, li khabaris sahih. Ya, dia kata disunatkan berpuasa 6 hari daripada Syawal. Ya, bagi mereka yang berpuasa Ramadan.
Ha, nampak tu. Ya, kita akan terangkan. Berdasarkan hadis yang sahih, seperti mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shama ramadhana thumma atba'ahu sittan min Syawal, kana qasiyamid dahri." Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, sesiapa yang berpuasa bulan Ramadan kemudian diikuti dengan 6 hari daripada Syawal, seolah-olah dia berpuasa setahun penuh. Ha, macam mana ni tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Ya, inilah kelebihan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat Nabi Muhammad digandakan pahalanya. Ha, pernah juga guru kami ditanya, dikatakan umat-umat zaman dahulu tu umur dia beribu beratus-ratus tahun. Nabi Nuh saja berdakwah 900 lebih. Ya, yang kita ni umat Islam 70-80 dah meninggal lah. Nak bandingkan dengan pahala umat terdahulu mungkin lagi banyak. Ya, tapi tuan-tuan, ada ulama mengatakan umat-umat terdahulu walaupun umurnya panjang tapi pahala tak sebesar macam kita. Kita amalan sikit tapi pahala besar. Nampak? Ya, dikatakan umat terdahulu satu amalan satu pahala. Satu solat satu pahala, satu puasa satu pahala. Kalau umat Nabi Muhammad, satu solat dapat pahala 10 kali ganda. Nampak tu? Sebab itu yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Allah dekat ketika peristiwa Isra dan Mi'raj. Ya, asalnya 50 waktu, akhir jadi 5 waktu, dan Allah Subhanahu wa taala memberi kelebihan kepada umat Nabi Muhammad walaupun akhirnya Allah bagi 5 waktu tapi pahala macam solat 50 waktu. Jadi kalau kita solat fardu sekali, seolah-olah kita mengerjakan 10 kali. 10 kali, tadi solat maghrib. Apatah lagi 10 kali berjemaah kali 27. Nampak tu? Jadi berapa? 270. Tapi kalau kita solat bersendirian, dapat pahala 10 kali solat lah. Tapi kalau solat berjemaah, dapat pahala seolah-olah 270 kali. Besar tak besar? Besar. Nampak? Nampak? Jadi itu yang disebutkan. Jadi puasa orang dahulu, puasa satu hari dapat satu pahala. Nampak? Jadi orang dahulu, zaman-zaman dahulu, kalau mereka nak dapat pahala puasa setahun, mereka kena puasa hari-hari setiap tahun. Kena puasa selama 360 hari barulah dapat pahala setahun. Tapi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak perlu takut, tak perlu risau. Ha, ya. Yang mana mereka hanya perlu puasa sebulan dan tambah 6 hari Syawal, dapat pahala seolah-olah puasa selama setahun. Yang mana umat terdahulu, mereka nak capai puasa setahun kena puasa sepanjang tahun. Kita tak payah, sebulan 6 hari saja. Iaitu sebulan 6 hari saja sudah memadai dapat pahala. Ya, sebab apa? Pahala yang Allah bagi, puasa kita sekurang-kurangnya sekali puasa paling kurang 10, paling kurang. Malah lebih daripada itu. Kalau kita ikhlas, lagi kita hidupkan sunnah-sunnah dan kita tinggalkan benda-benda yang makruh, kita lagilah besar pahala, tuan-tuan. Ya. Jadi, satu hari 10. Kalau 30 hari, dah 300. Tambah dengan 6 hari Syawal. 6 hari Syawal, 6 kali 10, 60. Ya? 360. Seolah-olah kita berpuasa selama setahun compare dengan umat terdahulu. Ha, itu maksud hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi inilah kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umur pendek tapi pahala besar. Tapi pahala tidak berhenti pada 10. Dia boleh berganda kepada 700 kali ganda dan tak berhenti pada 700 kali ganda. 700 tu kali 2, adhaf. 2 kali 3 kali 4 kali 5 kali 6 dan sebagainya. Ya tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang mana kata Imam Ibnu Hajar, yang kena puasa yang disunatkan pahala puasa, yang disunatkan puasa 6 dan dapat pahala setahun bagi mereka yang berpuasa sebulan Ramadan. Sebab itulah kata Imam Ibnu Hajar, kata amma man lam yasum Ramadan walau bi udhrin. Ya, maksudnya sesiapa yang tidak berpuasa pada bulan Ramadan walaupun dengan keuzuran. Ha, ya. Maksudnya wa in sunna lahu saumaha, walaupun disunatkan puasa ke atasnya tetapi dia tidak dapat ganjaran puasa tu. Gini. Ya. Sebagai contoh yang disebutkan bahawa kalaulah ada orang tu dia ada hutang puasa. Ha, ya. Dia ada hutang puasa. Puasa katakanlah sebulan dia tak puasa Ramadan sebabkan dia tu sakit. Memang demam panas sebulan. Masuk raya dah baik dah. Ya. Jadi lepas tu dia kata sebelum aku nak qada Ramadan aku nak puasa sunat 6 lah. Boleh tak? Boleh. Ya. Sah tak? Sah. Tetapi tak dapat pahala setahun puasa sebab apa? Dia masih lagi hutang bulan puasa. Sama juga kalau orang yang berpuasa dia tinggalkan puasa disebabkan keuzuran. Katakanlah 10 hari tak puasa disebabkan sakit.
Maka disebabkan sakit itu, habis saja Syawal, masuk Syawal kedua, dia nak puasa 6. Boleh tak? Boleh. Tak ada masalah. Ya, tetap disunatkan. Tapi dapat tak pahala puasa seolah-olah puasa setahun? Tidak dapat, kata Imam Ibn Hajar. Ya, dia dapat pahala tapi dapat pahala sikit. Ya, dapat pahala. Yang nak dapat pahala penuh, iaitu yang dah puasa Ramadan sempurna. Dia kata, lam yuhsal lahu thawab al-madhkur. Iaitu tak dapat pahala puasa setahun. Bagaimana mereka yang tidak menyempurnakan puasa Ramadan dahulu. Jadi, bagi mereka yang nak dapat puasa 6 sempurna, maka patut apa dia buat? Dihabiskan qada dulu. Itu lebih afdal. Lebih afdal. Dah habis dia habiskan qada tu, barulah dia puasa 6 Syawal. Maka pahalanya besar. Ya, dapatlah pahala seolah-olah dipahala puasa selama setahun, ganjaran yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan. Ya. Jadi begitu juga kalau orang yang memang dia ada hutang tapi dia nak gabungkan puasa. Maksudnya perempuanlah digabungkan puasa, hari ini puasa qada dan niat puasa 6. Boleh tak? Boleh. Tetapi still juga tidak mendapat ganjaran pahala yang sempurna. Ya, tidak dapat ganjaran sempurna. Yang ganjaran pahala sempurna, yang dapat pahala setahun puasa, bagi mereka yang habiskan puasa qada dulu, barulah dia puasa 6. Ya, barulah puasa 6, barulah dia dapat untuk melaksanakan. Ya, jadi kata kalau ustaz saya ni puasa sebulan tak puasa disebabkan sakit, jadi bila masuk bulan Syawal saya qada sebulan tu, ya, open house saya tak makan, saya qada puasa sebulan, jadi tak sempat nak puasa 6. Ya, disebutkan dalam Hasya Asyarwani, Hasya Bujairimi, Hasya Bayjuri, dia kata bagi mereka yang sibuk qada pada bulan Ramadan, pada bulan Syawal, maka dia boleh qada puasa 6 itu pada Zulkaidah. Pada bulan Zulkaidah dia boleh puasa 6, niat qada puasa Syawal. Nampak? Ya. Sebab apa? Dalilnya berdasarkan hadis Nabi mengqadakan solat sunat. Kalau boleh qada solat sunat, juga boleh qada puasa sunat. Kiaslah, hukumnya kias berdasarkan hadis Nabi SAW. Jadi mereka yang sibuk qada pada bulan Syawal, yang banyak ditinggal pada bulan Ramadan tu, maka jangan takut, dia boleh qada pada bulan Zulkaidah. Ya, baik tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita bagi laluan azan dahulu sebelum kita meneruskan pengajian seperti biasa. Wallahu a'lam.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabbana hadina wa tamati was-salatu al-qaimah. Muhammadan al-wasilah wal-fadilah wa asyraf al-manna. Wa ba'ath Allahumma maqaman mahmudan. Wa'ad innaka la tukhlifu al-mi'ad. Baik, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu puasa 6 ya. Baik. Berkaitan tu boleh digabungkan ya. Biasa soalan popular perempuan kata, ustaz kalau kami nak gabungkan puasa qada yang kami tinggal puasa disebabkan haid, boleh tak gabungkan puasa qada dengan puasa 6 Syawal? Boleh. Ya, sepakat Imam Ibn Hajar dan Imam Ramli dibolehkan, tidak menjadi masalah ya, tapi pahala tidak sempurna. Pahala tak sempurnalah, tak dapat pahala yang dikatakan puasa 6 ataupun puasa selama setahun. Ya, dia kata lakin la yuhsal lahu thawab al-madhkur. Dia jelas kata Imam Ibn Hajar. Tapi tak dapat juga pahala, tapi tak setinggi manalah, tak sesempurna. Maksud orang ni, kalau orang ni dia kata markah dia 100%, mungkin dia puasa macam tu dapat markah 50%, 6%, macam tu lah. Ya. Sebab apa? Sebab berdasarkan hadis Nabi, Nabi kata man sama Ramadan. Sesiapa yang sudah puasa bulan Ramadan, maksudnya puasa bulan Ramadan dah lengkap puasa Ramadannya, barulah puasa 6. Ha, nampak? Jadi mereka yang tak habiskan qadanya dulu, maka tak sempurna Ramadannya, maka dia nak puasa 6 pula. Ha, bolehlah. Ha, tapi pahala tak penuh. Ya. Ha, jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ini yang disebutkan dalam kitab-kitab fiqh mazhab Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, ya. Dikata wa yusannu at-tawaliha wattisaluha bil aid. Ya, maksudnya disunatkan berturut-turut. Tapi kalau nak pilih hari ni puasa, besok tak, besok tak puasa, lusa puasa, kemudian cuti 3 hari, lepas tu dah 3 hari baru puasa hari ketiga Syawal pula, tak apa, tak ada masalah. Tapi disunatkan ya berpuasa berturut-turut, ya, dan wattisaluha bil aid, iaitu disunatkan berpuasa terus pada hari raya kedua. Nampak? Ya. Jadi tadi kita kata kalau orang yang meninggalkan puasa disebabkan keuzuran, kalau dia nak puasa sunat 6 juga tanpa dia melengkapkan puasa Ramadan penuh, maka dia tak dapat pahala setahun puasa. Bagaimana pula kalau mereka yang meninggalkan puasa Ramadan tanpa keuzuran, disebabkan malas, disebabkan melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, maka di sini disebutkan haram dia berpuasa sunat. Pasal apa? Ya, seperti mana disebutkan perbincangan yang sebelum ini, mereka yang meninggalkan puasa secara sengaja yang kerana melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, dia tidak boleh menangguhkan. Masuk raya kedua dia wajib mengqadakan puasa. Katakanlah dia tinggalkan puasa selama 5 hari disebabkan malas, tak nak puasa. Ya, tak apalah, nantilah qada masa tahun depanlah bulan Muharram. Haram setiap hari dia qada, setiap hari dia apa ni tangguh, berdosa. Maka dia kena buat secepat mungkin. Yang maksudnya boleh berpuasa ditangguhkan, tapi pahala tak sempurna bagi mereka yang meninggalkan puasa disebabkan keuzuran, ya. Jadi disunatkan puasa 6 itu berturut-turut. 1 2 3 4 5 6. Dan disunatkan start raya kedua. Raya pertama, raya kedua, ketiga, empat, lima, enam, tujuh. Settle ke awal-awal, itu lebih sunat. Lebih afdal lah. Tak dapat, tak apa. Tidak menjadi masalah. Itu afdal wal mafdul saja. Yang paling afdal dan kurang sedikit afdal. Tidak mencacatkan pahala sangatlah. Ya, wallahu a'lam. Okey? Baik. Yang kedua, وَمَا يَتَكَرَّرُ بِتَكَرُّرِ الشُّهُورِ وَهِيَا الْأَبْيَا وَهِيَا الْأَيَّامُ الْبَيْضُ. Ya? Iaitu, dan mana puasa yang berulang dengan perulangan bulan. Dia setiap bulan ada. Apakah puasa yang berulang dengan berulangannya bulan, iaitu puasa pada hari-hari putih. Hari putih apa? 13, 12, 13 dan 14. Hari-hari putih ni. Maksudnya hari-hari putih ni 12, 13, 14, iaitu hari bulan mengambang penuh. Nabi SAW berpuasa pada hari-hari putih, iaitu maksudnya puasa pada hari ini mengagungkan kebesaran Allah SWT. Nampak? Ya? Mengagung cantiknya bulan. Dengan sebab kita mengagungkan Allah, kita berpuasa selama 3 hari. Jadi tuan-tuan, kalau kita tengok bulan-bulan hijrah, masuk 12 hari bulan lah, tengok bulannya. Wah, penuh, cantik. Ambil kamera tu, kita duduk renung, ya? Teringat nostalgia lama. Seronok je rasa, ya tak? Ya? Hari-hari putih. Ya? Macam kita hari ni puasa 15
Syaban. Sebelum tu 12 314. Ya, sebab apa? Sabit daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Minta maaf. Dia kita bukan 12, 13. Termasuklah hari ni. Dia disebut maksudnya 13 14 15. Setiap bulan disunatkan, ya. 13, 14 dan 15 iaitu pada bulan Hijriah. Bukan 13, 14, 15 bulan Masih, tidak. Bukan 13, 14, 15 bulan Januari, tidak. Bukan Februari. Dia bulan 13, 14, 15 Muharram, 13, 14, 15 Safar, 13, 14, 15 Rabiul Awal dan seterusnya. Ya. Baik. Iaitu setiap bulan min kulli syahr wa ya al ayyamul bayt. Ya. Masalah apa? Dinamakan hari putih sebab tu malam tu terang. Macam putih lah. Putih tu makna kiasan diambil daripada malam yang terang. Disebabkan bulan mengambang. Ya. Baik, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana puasa pada hari putih ni juga sangat besarlah fadilatnya. Fadilatnya sangat besar. Ya. Baik, disebutkan juga wal ayyamus sud, hari-hari hitam. Ini yang kita nak sebut. Ya, hari hitam, ya. Maksudnya kalau puasa hari-hari putih 13, 14, 15. Bukan 12, saya silap, tersalah sebut. 13, 14, 15. Setiap bulan Hijriyah, ya. Dan dikata disunatkan berpuasa al-ayyamus sud. Ya. Baik, disunatkan berpuasa pada hari-hari hitam. Ya, fi wasfiha bisawad. Pasal apa? Sebab itu malam gelap gelita. Malam gelap kita tu kalau 13, 14, 15 malam yang terang benderang, sebab tu dinamakan hari putih. Manakala hari-hari hitam malam gelap, maksudnya bulan dah memang tutup habis dah. Yang mana kalau kita tengok yang apa, bulan sabit pun tak nampak lagi dah. Nak tunggu masuk bulan yang baru. Ya. Jadi bilakah yang dinamakan hari-hari hitam, iaitu wahya athaminu wa ashruna wa taliyahu, iaitu bermula pada 28, 29 dan seterusnya. Maksudnya kalau bulan tu ada 30, disunatkan puasa 29, 28, 29, 30. Ya. Dan kalau bulan tu ada 29 hari saja, disunatkan berpuasa pada 28 dan 29. Maksudnya dia tengoklah, dia tengok keadaan macam mana. Kalau bulan tu ada 30 hari, maksudnya 28, 29, 30. Iaitu maksudnya berpuasa pada hari-hari hitam. Ya. Kalau bulan tu 29, puasa 28, 29 saja. Tapi Imam Ibn Hajar kata, boleh kalau dia nak berpuasa pada satu hari lagi tambah. Maksudnya hari baru, katakanlah bulan Muharram, satu Muharram Safar. Satu Safar untuk dilengkapkan. Tiga hari pun boleh juga, tidak menjadi masalah. Ada dalil tak? Ada dalil. Ya. Ada pernah ada orang, seorang ni dia kata, Pak Wahab lah. Pak Wahab dia kata, apalah Ustaz, dalam kitab fiqah kata puasa hari-hari hitam. Ada dalil ke? Dia kata. Kata ada dalil. Setakat ni saya tak jumpa dalil. Saya rasa ini adalah rekaan para fuqaha. Ya. Baik, apa dalilnya? Dalil daripada hadis Bukhari dan Muslim, ya, yang diriwayatkan daripada Imran bin Husain radhiyallahu anhu anin nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu saala rajulan wa Imran yasma' faqala ya aba fulan ama sumta min sirar sya'ban qala la qala fa idza aftarta fasum yawmaini. Ya, Nabi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa yang disebutkan oleh para ulama, yang mana Nabi SAW sebut di sini, Nabi bertanya kepada seorang lelaki. Hadis riwayat Imran bin Husain, dia mendengar Nabi kata, Nabi ada panggil seorang lelaki. Nabi kata, wahai fulan bin fulan, adakah engkau berpuasa pada penghujung bulan Syaban? Dia kata, tidak. Ya, ulama kata, Nabi kata, kenapa tak puasa pada hujung bulan Syaban? Kata, tidak. So ulama kata, sebab apa? Ada larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tak bagi kita puasa sehari sebelum bulan Syaban. Ya, maksudnya mereka yang tak biasa puasa, dia nak puasa pada sehari sebelum Syaban. Ya, pasal apa? Ada orang ni dia puasa pada 30 Syaban, sebab apa? Nak ambil tindakan berhati-hati. Dia kata 30 Syaban tu dia niat puasa Ramadan. Dia kata, takut-takut hari ni dah masuk Ramadan, maka aku niat nak puasa Ramadan. Maka Nabi tegah, tak boleh. Nabi kata, puasa yang sebenar Ramadan mestilah sudah menampak anak bulan.
Kalau tak nampak anak bulan, lengkapkan 30 hari. Tak boleh kita nak ambil pendekatan hati-hati, berhati-hati, puasa 30 Syaban, niat Ramadan. Itu larangan Nabi. So, lelaki ni dia tak puasa lah, 28-29. Pada asasnya, dia memang sudah terbiasa puasa pada setiap penghujung bulan. Yang lelaki ini, pada 28-29, dia memang dah biasa puasa. 28-29, setiap bulan dia memang sudah biasa puasa. Tapi bila sampai bulan Syaban, sebab didengar larangan Nabi SAW jangan puasa pada 30 Syaban, maka dia tak puasa. So Nabi katalah, kenapa kau tak puasa pada penghujung Syaban? Sedangkan kau sudah biasa berpuasa sebelum ini. Ya, setiap bulan, hujung bulannya pada waktu gelap, pada hari-hari hitam kau puasa. Tapi kenapa Syaban kau tak puasa? Penghujungnya. Ya, ulama kata sebab dia dengar hadis Nabi, Nabi kata jangan berpuasa sehari sebelum Ramadan. Ya, Nabi kata itu bagi mereka yang tak biasa, tapi macam kau biasa kau puasalah. Nampak? Ya. Maka Nabi SAW kata, disebut dalam hadis, qala fa idza aftarta fasum yawmaini. Jadi kalau kau tak puasa dua hari terakhir pada bulan Syaban ini, maka gantikanlah dua hari pada bulan yang lain. Nampak tu ya. Maksudnya Nabi SAW menggalakkan para sahabat, dan seorang sahabat ini berpuasa pada setiap penghujung bulan. Penghujung bulan ni adalah ayyamus sud, pada hari-hari hitam ataupun hari gelap. Bulan dah tak mengambang dah, bulan dah mengucup kecil dah, tak ada dah. Nak tunggu bulan yang baru keluar. Nampak tu ya. Sebab itu Nabi kata, kau biasa puasa setiap bulan kan, habis kenapa Syaban tak puasa pula? Tak puasa Rasulullah. Ya, sebab apa? Kau kan tak larang, kau kan tak bagi kami berpuasa pada penghujung Syaban sebab satu hari itu. Jadi ulama kata bagi mereka yang tak biasa, ya, bagi mereka yang nak ambil pendekatan berhati-hati, padahal Ramadan tak masuk tapi niat nak puasa Ramadan, itu tak boleh. Sebab apa? Bercanggah dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu dah nampak anak bulan baru puasa, ataupun tak nampak, lengkapkan selama 30 hari. Jadi hadis Bukhari Muslim ini, kata Imam Ibn Hajar, inilah dalil puasa, iaitu sunat setiap pada penghujung bulan. Ulama kata 28, 29 dan 30 bagi bulan yang memenuhi selama 30 hari. Manakala bulan yang ada 29 hari sahaja, maka dia berpuasa pada 28 dan 29 sahaja. Ya. Baik tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Baik. Kita sambung. Jadi jelas ya, ada dalil. Jangan lepas-lepas ni pula kita nak dengar pula kata puasa-puasa hitam, puasa-puasa gelap, tidak ada dalil. Jelas dalam Bukhari Muslim, iaitu jumhur ulama mengatakan disunatkan berpuasa pada penghujung setiap bulan. Bagi dah mereka yang biasa puasa pada penghujung bulan, pada hari-hari hitam, maka disunatkan juga pada penghujung bulan Syaban ya. Baik, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, begitu juga puasa wa ma yatakarraru bitakarruril asabi'. Dan ada puasa yang berulangan, yang mana dengan berulangannya mingguan. Nah, mingguan maksudnya dia berulangan berdasarkan mingguan, iaitu puasa pada hari Isnin dan hari Khamis ya. Wa sunnah saum maksudnya puasa Isnin dan Khamis ni dia berulang setiap minggu. Kita disunatkan berpuasa pada Isnin dan Khamis. Ini fadilatnya sangat besar ya, fadilat yang kita tak nafikan, dia mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan begitu juga wa sunnah saumu al-ashhuril hurum, iaitu disunatkan berpuasa pada bulan-bulan haram. Iaitu apakah bulan haram? Zulkaidah wa Zulhijjah wal Muharram dan Rajab. Wa kadza saumu Sya'ban, ya, disunatkan berpuasa pada bulan-bulan haram. Bulan-bulan haram apa? Zulkaidah, diperbanyakkan puasa, terutama 9 yang terawal tu. Ya. Begitu juga tak boleh puasa pada hari raya, iaitu 10 Zulhijjah, 11, 12, 13 hari-hari tasyrik tak boleh puasa, lepas tu perbanyakkan puasa. Begitu juga pada bulan Muharram, awal tahun Muharram Safar, diperbanyakkan berpuasa. Ya. Ya, maksudnya Nabi galakkan berbanyakkan puasa. Nak puasa sebulan penuh boleh tak? Boleh kalau larat, tidak menjadi masalah. Ya, kalau isteri kena ada dapat izin daripada suami. Dan Rejab pun sama juga. Rejab, sebab tu orang tua-tua dulu dia puasa apa? Dia puasa Rejab sebulan, lepas tu puasa Syaban sebulan, lepas tu dia puasa Ramadan sebulan. Tiga bulan berturut-turut, orang dulu-dulu lah. Ya, sebab apa? Rejab bulan yang mulia, iaitu bulan-bulan haram dibanyakkan beribadah. Dan Syaban pula dia kata wa kadza saumu Syaban, begitu juga disunatkan berpuasa pada bulan Syaban, iaitu berpuasa, iaitu kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yasumu ghalibahu, Nabi banyak berpuasa hampir sebulan. Ya, dan ada riwayat Nabi pernah puasa sebulan.
Ada riwayat. Tapi ada ulama kata maksud sebulan tu hampir sebulan. Maksudnya mungkin Nabi berpuasa selama 20 hari, 25 hari. Ya, tapi kalau nak puasa penuh sebulan tidak menjadi masalah, dibolehkan. Maksudnya berdasarkan umum hadis Nabi SAW, iaitu yang bermaksud perbanyakkan. So perbanyak tu termasuklah memenuhkan puasa kita pada keseluruhan hari pada bulan Syaban itu sendiri, termasuklah Rejab dan begitu juga bulan Muharram dan Zulkaidah dengan Zulhijjah. Ya, baik. Antara bulan-bulan yang paling afdal, ya, bulan paling afdal iaitu Muharram. Itu paling, maksudnya bulan-bulan haram. Bulan-bulan haram ni iaitu bulan yang diharamkan berperang. Kemudian thumma baqil hurum. Kemudian ikut turutan. Turutannya apa? Baqil hurum maksudnya diikuti dengan bulan Zulhijjah dan Zulkaidah. Bulan disebutkan dalam kitab fiqh mazhab Syafi'i, termasuk kitab Imam Ibn Hajar, dia kata turutan bulan-bulan haram ni yang paling afdal iaitu bulan Muharram, kedua bulan Zulhijjah. Kenapa Zulhijjah lebih afdal? Sebab di dalamnya ada ibadah haji, dan ketiga Zulkaidah, dan terakhir bulan Rejab. Ini turutannya. Maksudnya kalau kita nak puasa, mana yang lebih patut kita dahulukan? Banyakkan berpuasa pada bulan Muharram. Lepas banyak berpuasa, kita pilih yang lebih afdal, kedua terafdal Zulhijjah. Lepas Zulhijjah, Zulkaidah. Lepas Zulkaidah, barulah Rejab. Ya, kemudian Syaban. Ya, tapi kalau dapat puasa 5-5 bulan ni, kita perbanyakkan, ya, tak mesti puasa penuh. Perbanyakkan, masya-Allah. Ya. Baik, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita berhenti setakat sini saja dulu. Kita pun dah hampir sejam jugalah kita dah berbincang. Jadi insya-Allah kita akan masuk jugalah puasa-puasa yang dimakruhkan. Puasa-puasa yang dimakruhkan kita akan bincangkan. Sebab apa? Kalau kita sambungkan, dia akan jadi panjanglah. Dan tak sempat kita nak bincang pada hari ini dengan hukum wanita berpuasa sunat tanpa izin suami. Ya, adakah wanita kena minta izin suami nak qada puasa, ataupun adakah puasa-puasa sunat juga kena minta izin? Ya, ada yang kena minta izin, ada yang tak perlu minta izin. InsyaAllah kita bincangkan pada esok hari. Dan motif ataupun objektif hari ini nak jelaskan pada tuan-tuan, memperkenalkan puasa hari-hari hitam ataupun hari-hari gelap, saya sudah sampaikan. Dan dalil juga sudah saya sampaikan, alhamdulillah, moga-moga mendapat pencerahan dan disunatkan. Kalau ada masa, kalau rajin, puasalah pada 28, 29 dan 30 pada bulan-bulan Islam. Ya, baik, sebelum kita tutup, kita buka kepada soalan. Soalan, ada soalan nak ditanya ke? Baik, saya buka handset. Lagi senang lah. Baik. Oh, lambatlah internet. Tak, eh? Eh, tak keluar pula. Pasal eh. Top, kita buka kepada soalan. Soalan, ada soalan. Okey, kita buka. Daripada Rohana Hamid, dia kata, saya ada soalan. Jika seseorang berniat nak batalkan puasa, kira batal tak? Terima kasih. Batalkan macam mana? Ya. Kalau dia berazam nak batalkan puasa, batal lah. Ya, tapi kita dah bincangkan, kalau dibatalkan puasa yang wajib, hukumnya haram. Walaupun puasa qada sekalipun, walaupun puasa nazar sekalipun, walaupun puasa kafarah, dia kata ya, dia nak niatkan batal puasa, dia nak batalkan puasa, sekadar niat tidak mencukupi, dia mesti melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa. Ya, dia kata nak batal puasa lah, aku nak batal puasa, aku hari ini aku tak nak puasa, aku nak batalkan juga. Selagi mana dia tak minum, selagi mana tak buat melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa, maka tidak batal puasa. Ya, kecuali tengah solat. Tengah solat, tengah semayang, dia kata aku niat nak keluar daripada solat, dah batal solat. Solat lain. Kalau puasa, dia punya batal berbeza, tak sama dengan solat. Ya, solat dengan niat keazaman nak keluar daripada solat, sudah batal solat. Tapi kalau puasa tidak, sampailah dia melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa. Ya, sekali dia kata, alamak, tak ada benda nak minum lah, dia pun korek buntut dia, korek punggung dia, lubang dubur dia, oh, batal lah puasa. Ya, ya, kalau korek hidung, batal tak? Kalau korek hidung jarinya sampai sini, oh, berbatal. Tapi kalau sekadar sini saja, tak batal puasa lah.
Baik, soalan seterusnya daripada Afif, macam mana nak ta'yin niat puasa sunat sekali dengan puasa wajib atau niat digabungkan sekali? Menurut Imam Ibn Hajar, niatlah saja aku puasa qada dan puasa 6 Syawal. Settle. Ya, itu menurut Imam Ibn Hajar, digabungkan, ditakyinkan. Ya. Baik, puasa qada kita teruskan. Cakap sahaja aku puasa qada esok hari dan puasa sunat Syawal. Sudah memadai. Ya. Baik, jika digabungkan niat kedua, perlu tak diniatkan pada malam hari? Ya. Kalau nak gabungkan memang malam harilah, niat pada malam hari. Ya. Baik. Sebab puasa fardu tu, dan kalau ikut Imam Ramli, kalau tak niat gabung tu automatik dapat. Nah, kalau Imam Ramli katakanlah dia nak puasa qada tapi jatuh pada bulan Syawal, dia automatik dapat puasa 6 juga. Tapi tetap tidak sempurna kata Imam Ramli, kecuali kalau dia buat berasingan, dia qada dulu kemudian baru dia buat puasa 6, barulah dapat puasa pahala yang sempurna. Ya. Macam mana kalau kita tinggal puasa secara sengaja tetapi setelah 3 tahun baru dapat hidayah untuk bertaubat? Macam mana ya pengiraan untuk ganti puasa, dan kena bayar fidyah atau tidak? Ya, kena bayar fidyah. Ya, saya dah terangkan pada video yang lalu 9 ke 10, boleh rujuk. Dan ada juga video, boleh scroll dekat saya punya page saya ni, scroll ada video pendek lebih kurang 3 ke 4 minit. Boleh dengar sampai habis macam mana nak bayar fidyah. Macam mana nak cari bayar fidyah, saya ada terangkan, boleh tengok kat situ. Ya. Baik. Puasa hari putih ni kalau kita buat salah satu je, mungkin disebabkan terlupa. Dia kena 3-3 hari lah. Ya, kalau kita puasa satu hari, dapat pahala satu hari je lah. Kalau nak dapat pahala penuh, dia kena puasa 3 hari lah. Tapi kalau satu hari, satu hari je lah. Ya? Baik, itu saja soalan. Yang mana, begitu jugalah. Kalau puasa 6 tadi, kalau kita khilaf antara Imam Ibn Hajar dan Imam Ramli. Imam Ibn Hajar kena ta'yin kan? Malam tu kena ta'yin kan? Saja aku puasa qada besok hari dan puasa sunat Syawal. Malam tu dita'yin kan? Ya? Baik. Kalau Imam Ramli dikata, kalau kita nak puasa qada, tak payah ta'yinkan puasa 6 Syawal, tak payah. Kita puasa qada besok tu dapat pahala puasa 6. Automatik. Itu kata Imam Ramli dalam kitab Tuhfatul Mu'taj. Tapi mesti tak sempurna lah. Kata kalau dia qada dulu, tetap dapat puasa 6. Tapi habis qada, dia puasa 6 lagi. Baru dah dapat pahala setahun. Seperti mana disebutkan oleh hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Baik, soalan pun dah habis. Baik, kita sambung besok nanti, iaitu puasa yang makruh. Puasa yang makruh dimakruhkan insya-Allah. Ya. Dan begitu juga dengan posisi bagaimana perempuan yang nak berpuasa kena minta izin suami atau tidak, apakah jenis-jenis puasa yang tak perlu minta izin suami dan apa yang perlu. Wallahu alam. Baik, setakat itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita mendapat rahmah dan barakah. Kita bertemu pada esok hari insya-Allah. Doakan saya dan doa seluruh umat Islam, mudah-mudahan kita mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf kalau ada kesilapan, ada kekurangan, yang baik hanya daripada Allah Subhanahu wa taala. Kekurangan kesilapan datang daripada diri saya sendiri. Aku qulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'a marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarraqin ma'suma. Allahumma la tara fi maqamina hadza man illa ghafarta wa rahman illa farajta wa la dayna illa qadaita wa la baridan illa shafaita wa la hajata min hawaiji dunya wal akhirati illa qadaitaha ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baik, kalau sempat besok kita akan masuk fiqh i'tikaf. Fiqh i'tikaf ni ada fiqh dia. Ada orang nak i'tikaf 10 malam tak akhirkan, ada hukum-hukum dia. Kalau tidak batal, tak sah kita punya i'tikaf. InsyaAllah kita akan masukkan sikit besok. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.